Saya yakin dia lewat sini, Kang. Soalnya saya lihat jejak dia ada di sini. Jengdang. Lu lihat masih di kolong. Mana-mana lihat lagi. Di kolong lihat ada enggak? Aduh, itu ada banyak itunya. Lubang undur-undurnya. Itu ada apa tuh? Lubang besar. Gak tahu itu lubang besar kan. Ada lubangnya. Astagfirullah. Ini cang bulan juga ya. Bulannya lagi terang ya. Terang. Pasti dia muncul biasanya. Soalnya dia kalau diikutin suka tahu. Ini rumah ini. Nah, bener kan? Kata Bajang juga apa? Saya sudah tahu. Kamu pasti mengikuti saya. Eh, Jangireng. Sudahilah semuanya. Kemarin kapan kamu... Kenapa kamu kabur? Kayak kabur kemarin. Bukan berarti saya takut. Terus? Saya kabur, saya ada alasan. Apa? Karena kemarin saya lagi gak enak badan. Jadi untuk bertahan, saya masih belum kuat. Terus mau kamu apa? Maunya saya itu adalah... Kamu jangan mengusik bosku. Dulu itu kamu sangat ditakuti orang-orang, takut sama kamu. Tapi sekarang kenapa kamu malah jadi anak buah cungkring? Karena saya diberi tempat tinggal. Oh, jadi ini rumah kamu? Sleting masih muka. Saya akan membela mati-matian di pusuri. Oh, jadi Jang Ireng yang sekarang itu begini. Jadi anak buah orang lain. Tapi saya juga. Kalau bos cokri macam-macam sama saya akan habisin juga tuh si cokri. Jadi kamu itu masih saja ya liciknya seperti dulu. Ya jelas. Kalau enggak licik, namanya juga bukan Jang Ireng kan? Jang Putih. Jang Putih kalau enggak licik. Saya tahu kau pasti ikutin saya ke sini. Ya. Kamu masih penasaran sama saya. Ya, saya ingin kamu bertobat. Cuma itu aja ya kamu mau? Iya. Gak ada lagi? Gak ada. Atau pengen saya jadi orang baik? Iya. Pengen saya gak jahat lagi gitu? Iya. Mana mungkin? Jangan, kamu itu harus bertobat. Apa enak? Apalagi kamu aja ngikutin cungkring. Tobatlah, kita berantas si cungkring. Apa enaknya tobat? Gak ada enaknya. Gak ada enaknya menurut kamu. Sekarang kamu sudah terjerumus. Terjerumus gimana? Saya kan dari dulu seperti ini, Baca. Iya. Sekarang seharusnya kamu itu sudah harus bertobat. Dunia ini sudah tua. Kalau tobat, nanti kamu akan bertemu dengan kematian. Bertobat, Reng. Kalau saya bertobat, saya bakal mati.
Kalau kamu Umur mati, saya gak heh. bakalan panjang. Kalau kamu mati nanti, kamu muntang sama siapa? Muntang itu Mega. Iya. Yang megang sama cungcungan. Siluman kata kita. Jadi kamu mau ikut ke neraka juga? Ya jelas. Asalkan sama cungcungan. Kamu tahu? Di dalam neraka juga saya nggak bakal kepanasan dong. Ya, menurut kan? Kamu, menurut kamu tidak kepanasan sekarang mau seperti ini, nanti di akhirat dunia ini hanya sementara, Rang. Nah, sementara selamanya. Akhirat selamanya. Gak ada akhirat, gak ada. Kamu percaya sama yang kayak gituan? Ya percaya, karena saya diciptakan oleh Allah. Semua alam yang ada di sini Allah yang ciptakan. Kamu diciptakan oleh kakak hitam kamu. Kamu diciptakan oleh junjungan. Dengan adanya kamu itu, ya, dengan kehebatan junjungan, kamu pasti ada. Mustahil, mustahil. Mustahil, mustahil gimana? Coba kamu tanya sama leluhurmu, Bajang. Leluhur saya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan. Cungcungan. Para nabi leluhur saya. Bukan. Cungcungan kamu itu adalah Nyi Bloro. Leluhur kamu Nyi Bloro. Itu dulu. Sekarang saya sudah bertobat. Beda lagi jalan. Kamu harus sejalan sama saya sekarang. Tidak usahlah jadi musuh lagi seperti dulu. Tidak mau. Kenapa? Saya lebih enak seperti ini. Cuma disuruh ngejagain aja. Astagfirullahaladzim. Kamu pelihara tuyul? Kamu tahu. Saya pakai dipegang-pegang segala. Sini duduk lagi. Biar saya beritahu sama kamu. Ya. Apa? Kamu ini masih mau mengusik saya? Saya tidak mengusik, saya mengajak. Tidak pula saya mengejek. Sama saja dengan mengusik. Tidak. Tidak menurutmu? Iya. Menurut saya tidak. Kamu itu mengusik. Ya sudah. Disuruh apa? Mau kamu apa sekarang? Kalau kamu mau mengganggu saya, mau saya ya kita taruh. Tapi jangan kabur. Masa saya kabur di rumah sendiri? Sekarang saya sedang serius. Jangan kabur. Kalau kamu memang berani, kalau kamu memang laki-laki. Dari dulu kamu itu sejak kalah, kabur terus. Sudah kalah, kabur terus. Kalau gak kabur, saya gak bakalan menang dong. Bukannya menang kalau seperti itu dibilangnya. Pengecut. Lo yang pengecut, Jan. Saya nyari kamu sampai pengecut. Di ke rumahnya. Kamu beraninya di rumah kamu sendiri. Kamu yang pengecut. Kenapa kamu keluar dari kakak kita? Apa karena kamu takut dimusuki? Karena ilmu itu lebih kecil daripada ilmu Allah. Kakak kita lebih kuat. Tidak. Tidak ada ilmu yang terkuat di dunia ini selain ilmu Allah. Kamu jadi pengecut ya, kakak kita. Bocol, bawahan bocol. Bocol di bawah saja.
Udah Irang, kau bertobat saja Irang. Tidak ada bertobat buat Irang. Dan Irang tidak pengacut seperti kamu. Kamu malah bertobat. Kamu berlari. Kamu malah meninggalkan dengan Irang. Pengecut meninggalkan pertarungan, kabur. Sudah, Irang. Sudahilah semuanya. Kamu tidak akan berhasil menemukan. Kamu tidak akan berhasil mengalahkan. Tidak sekarang. Tapi tidak tahu nanti. Itu menurutku. Jang Irang tidak segampang yang kamu kira. Jang Irang tidak gampang. Salah. Kalau saya tidak kasihan. Kayu tadi sudah nancap di leher kamu. Astagfirullahaladzim. Bang, Ocol. Tidak ada apa-apa, Ocol. Astagfirullahaladzim. Kemana tadi dia? Pocong. Gak ada, Jang. Astagfirullah. Rumahnya pun dikunci. Hei, pengecut! Gak ada, Jang. Dia sudah jauh dari sini. Astagfirullah. Tapi kita sudah tahu tempat kediaman dia, yaitu di sini dia sekarang. Kamu kemana deh, Jang? Tidak tahu juga saya. Astagfirullahaladzim, Allahu Akbar, ya Allah. Sangat gawat ini kalau ada dia. Moco, kita istirahat dulu, Moco. Ya, ya, ya. Aduh, Bajang haus juga ini. Ada? Gak ada, Jang. Aduh, Bajang haus juga, Moco. Roti kan masih ada sama itu, sama air. Ada itu di mobil, Jang. Yaudah, sahabat-sahabat. Bantu doa Bajang, karena ini Jang Irang ini musuh berat Bajang dulu, musuh bubuyutan Bajang dulu.
Kita harus tobatkan dia. Bagaimana caranya itu? Kita harus tobatkan dia. Terima kasih banyak. Semoga sahabat-sahabat tetap sehat, selamat, rahayu. Cek-cek waringkas. Jangan lupa bahagia. Sarang yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meledak.